Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Izover dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah, seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Bebang Tampan Rangga Azo bersama sang kekasihnya dan cantik Heiko van der Vecken tentunya ya. Nah guys, buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja ya guys, kita cus ke pembahasannya ya. Dimana juga baru-baru ini kita dibuat bahagia sekali oleh pasangan dua bucin ini. Siapa lagi kalau bukan si Rangga Azo dan Heiko van der Vecken tentunya ya guys. Dimana juga soal mereka berdua ini reunian ya guys bareng oleh para-para pemain buku yang seorang isi juga dan serta love story the series. Heiko dan Rangga Azo juga sempat nih guys duduk bersampingan ya guys, mereka berdua ini makan di sebuah restoran tuh guys bersama sahabat-sahabatnya ya. Dan banyak itu saja nih guys, memang Rangga Azo dan Heiko van der Vecken juga sudah berencana untuk menikah di tahun-tahun ini ya guys. Karena juga kan Heiko dan Rangga Azo sudah memberikan klarifikasi ya guys tentang hubungan asmaranya. Ya walaupun sempat diisukan mereka berdua ini sudah diam-diam menikah, tetapi ya guys karena cuma isu, Heiko dan Rangga Azo sebenarnya belum menikah dan akan menikah ya guys, beda dari sesudah menikah ataupun juga belum menikah. Memang status mereka berdua ini belum sama ya guys, ataupun juga disebut beda keyakinan. Makanya juga Rangga Azo ini untuk menikahi Heiko van der Vecken juga masih terlihat ya guys. Karena Heiko dan Rangga Azo ini rencananya bakalan menikah, tetapi masih bingung soal beda keyakinannya ini ya guys. Ya semoga saja Heiko dan Rangga Azo ini bisa diberi hidayah ya guys, agar bisa cepat-cepat bersatu ya guys, karena gak sabar melihat pasangan dua bucin kita ini naik ke jenjang yang lebih serius lagi ya. Nah itulah saja ya guys pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang mau tahu berita selanjutnya silakan subscribe dan komen di bawah ini. Oke baiklah, Mimin akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.